AA kemarin dapat tulisan, wah kalau udah waktunya sakit mah sakit aja. Benar, benar, itu kata-kata yang benar ya. Kalau Allah sudah takdirkan sakit, akan sakit. Tetapi ya, ada kewajiban lain, kita adalah menjauhi segala yang bisa menjadi jalan kita kena sakit. Seperti nyebrang, tengok kiri, tengok kanan. Kita kan tahu takdir Allah yang menguasai. Tapi kenapa kita nyebrang, tengok kiri, tengok kanan? Karena itu kewajiban kita. Nah hadirin, ini ada tulisan yang menarik. Pokoknya, gampanglah kalau saya sakit, mati nggak sakit. Iya, tapi kalau kita sakit itu, kalau sebagai kepala keluarga, ini nyusahin banyak orang. Nyusahkan keluarga, istri, anak-anak, menyusahkan juga perawat, dokter. Kalau makin banyak yang sakit, makin banyak yang repot. Belum lagi siap-siap harus terlantar kalau fasilitasnya tidak memadai. Ya gimana kalau kita lalai, nanti keluarga ada yang sakit kan? Kalau kita tidak jaga diri, nanti kita bawa penyakit kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak. Relakah kita lihat orang tua tergeletak begitu dalam sakit dan serba terbatas perawatannya? Belum lagi meninggal, na'udzubillah ya, kalau memang takdirnya meninggal. Tapi kalau bisa meninggal, kita meninggal, kita meminta kepada Allah tanpa menyusahkan orang lain. Nah sahabatku yang baik, ayo kita jadikan ingat kepada para pejuang yang keluar ini, membuat kita menghargai perjuangannya adalah dengan sekuat tenaga di rumah.